ada rambut nipis dari sini ke belakang dan dia tak mau buat hair transplant dan dia tak mau ambil ubat. Jadi apa yang kita boleh buat? So untuk menyelesaikan masalah dia, hari ini kita akan buat SMP, scalp micropigmentation. Full point dan patient nak frontal temporal angle macam ini. Setengah orang dia nak macam ni tapi dia ingin macam ni. Kawasan ini dah rambut, kami sudah cukur dan mari kita lihat. Nampak ini size yang dot yang kami nak bubur. So size inilah yang kami akan bubur di sini. Jadi ini dengan ini dia akan rasa nampak sama homogeneous look. Tamat buat SMP. Di sini ada rambut, di sini ada SMP. Lihat, nampak sama. Inilah rambut yang telah cukur, nampak halus. Inilah ink, pigment ink. So inilah boundary. So nampak seolah-olah sama. Dan inilah the angle, front temple angle, sudut di sini. Dan inilah hairline yang SMP pink yang halus di sini, menunjukkan dia ada hairline yang baru dengan sini. Dan inilah temple point di sini. Dan SMP telah diisi di depan, di tengah dan di kawasan crown.